Baik, susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa tengah malam tadi sehingga 31 Mac depan, Bandaraya Kuala Lumpur sedikit lengang dan lalu lintas tidak sesak seperti mana kebiasaan hari bekerja. Kita berlintas langsung bersama wartawan Azizi Harun bagi mengikuti perinciannya. Syu, lokasi di mana saya berada sekarang ini merupakan tempat kebiasaannya bas-bas pelancong diletakkan di sini, dan walaupun tengah hari begini, seperti biasa pelancong akan berada di Dataran Merdeka ini untuk merakamkan momen-momen indah di bangunan ikonik bangunan Sultan Abdul Samad ini. Namun sejak penguatkuasaan pergerakan yang terhad ini, pelancong yang bas-bas pelancong memang tidak ada sepanjang saya berada di sini, dan cuma terdapat segelintir pelancong-pelancong asing yang mengambil gambar dan juga berada di sekitar Dataran Merdeka ini. Dan sepanjang perjalanan saya dari pejabat ke Dataran Merdeka ini juga, keadaan lalu lintas yang kebiasaannya di hari bekerja agak sesak, namun hari ini perjalanan bergerak lancar dan juga perkhidmatan pengangkutan awam juga berjalan seperti biasa. Cuma kita akan dapat melihat lebih ramai rakyat Malaysia yang peka dengan keadaan semasa, memakai penutup mulut dan hidung, juga ada setengahnya yang memakai sarung tangan seperti saya. Dan untuk makluman kepada penonton-penonton juga, Jabatan Penerangan akan menggerakkan mobile unit ataupun van-van bergerak di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur untuk membuat hebahan kepada orang ramai berkaitan dengan perintah pergerakan yang terkawal ini. Dan lokasi-lokasi tumpuan adalah di pasaraya-pasaraya dan juga di kompleks Beli Belah. Dan beginilah situasinya. Jalan pun lengang di tengah hari di waktu bekerja di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, begitu juga di tempat-tempat yang lain di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Dan seperti mana umum mengetahui bahawa tempat-tempat tumpuan pelancongan juga ditutup mengambil kira faktor keselamatan berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi apa-apa pun, kepada penonton-penonton khususnya warga bandaraya yang terpaksa untuk keluar dan berkunjung ke pasaraya-pasaraya, insyaAllah anda akan dimaklumkan oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Penerangan yang bergerak menggunakan van-van penerangan dan membuat hebahan kepada anda berkaitan dengan langkah-langkah keselamatan dan juga apa yang perlu anda lakukan di waktu perintah ini dilaksanakan. Itu saja dari Dataran Merdeka, Syuhaidah.